Video ini jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Halo semua teman-teman, gimana kabarnya kalian semua? Semoga selalu sehat terus dan bahagia terus ya. Hari ini kita lagi main Squid Game guys, boneka Squid Game. Ini aku kasih. Jadi botak sih. Jadi botak. Ini aku kasih gelang. Terus gelangnya dari siapa? Una. Dari Una sendiri. Tapi bentar, ini boneka Squid Game-nya kan kita punya tiga. Ada yang bulat, ada yang kotak, sama ada yang segitiga. Segitiga, teman-teman. Ada juga segitiga. Ada yang kurang. Kurang boneka Squid Game yang orange. Yang orange. Kita ambil dulu ya, 1, 2, 3. Ini dia. Ada juga boneka Squid Game. Amanda suka Squid Game. Oh, ininya. Ya, teman-teman. Jadi, ini bonekanya hijrah ya. Bonekanya ini mualaf dia, teman-teman. Ini jilbabnya siapa sih, Manda? Amanda. Oh, jilbabnya Manda. Kita taruh dulu jilbabnya, teman-teman ya. Jadi hari ini teman-teman kita akan bikin konten Squid Game lagi, tapi kita tidak bermain boneka karena kita akan mewarnai Squid Game. Aluna suka mewarnai? Suka. Amanda suka mewarnai? Suka. Oke. Okay. Tuh, sekarang kita ambil dulu kertasnya. Mana? Aku suka yang ini. Ini. Yuk kita nyanyi dulu yuk. Doa cili asam lida. Gak boleh gerak ya? Gerak. Yang memang siapa? Amanda gerak. Itu dia. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi kita akan lihat dulu kertasnya ya. Kita punya kertas apa aja nih guys? Wah, ada ini penjaga Squid Game-nya. Ada tiga. Wow, terus kemudian yang berikutnya penjaga Squid Game lagi, tapi kepalanya lebih besar teman-teman. Oh iya, oh iya benar. Terus kemudian, ini siapa yo? Ini aku tahu itu Gi-hun. Aku suka bulapi. Aku suka bulapi sama kayak dua. Nah kalau yang ini siapa? Sebiok. Kalau yang ini siapa? Bonekanya. Oke, sekarang kita pilih satu-satu dulu ya. Mulai dari siapa nih? Aluna. Ya. Mau pilih yang mana? Inilah. Oke. Yang ini. Iya. Oke, Amanda pilih yang mana? Ini. Oke. Yang ini. Oke. Kamu sayang pilih yang mana? Aku pilih bonekanya aja deh. Boneka ini. Iya. Oke, kalau aku pilih yang ini, teman-teman. Ini sama kayak yang Amanda ya. Ini adalah penjaga Squid Game. Kalau gitu sekarang kita langsung aja ambil krayonnya. Mana krayonnya? Ini dia. Yeay. Aku mau yang ini teman-teman. Oke. Sekarang kita langsung aja mewarnai ya, karena nanti yang paling bagus akan mendapatkan hadiah. Wow. Hadiahnya nanti kita lihat aja di akhir video ini, teman-teman. Hadiahnya uang dong. Mami juga mau rambutnya diginiin kayak Una. Oh iya, teman-teman. Kemarin kita habis bikin konten mewarnai rambut Aluna ya. Pertama kali Aluna ke salon nih, rambutnya bagus banget. Gaya banget, rumahnya gak nyalon, anaknya nyalon. Amanda mau? Mau, aku mau. Kita akan buatkan videonya buat Amanda ya. Aku mau. Rambutnya yang warna green. Warna green. Oke, yuk tanpa berlama-lama lagi kita langsung mewarnai Squid Game. Pi, ini warna apa, Pi? Ini warna merah. Oh. Warna merah mana ya? Ini merah. Sama kayak gini loh. Nih, kayak gini, Manda. Amanda bisa nih warna merah. Bisa. Oke. Nah, warnain sininya ya, Manda. Sini. Nah, oke. Sekarang aku harus ngambil warna merahnya yang dari sini. Aku pinjem ya. Ya, nanti balikin lagi. Oke. Sama. Kalau aku warna hitam rambutnya. Aku warna oranye dulu deh. Kuning dulu deh. Apanya? Warna kuning. Bajunya lah. Oh iya. Ini juga harusnya ini bonekanya di sini. Buat Amanda, aku yang ini dong. Guys, aku harus memenangkan ininya, guys.
warnanya harus lebih bagus, guys. Gak bisa, harus aku yang menang. Aku juga yang menang. Tapi aku yang menang. Kok semuanya pengen menang, gimana sih ini? Gimana kalau yang menang nanti uangnya bagi 4 ya? Sama aja. Yaudah. Guys, sedikit lagi. Ini teman-teman, kita mewarnai yang ini, guys. Itu masih ada putih-putihnya. Iya, sedikit lagi kita akan selesai untuk karakter yang kedua ini, teman-teman. Ngomong-ngomong, Amanda lihat deh, sini. Amanda lihat, dia mewarnai pakai dua tangan, kanan dan kiri. Hebat, Manda. Hebat sekali, Manda ya. Kok ini warna biru? Yang ini warna red? Iya. Amanda bisa mewarnai. Biarin, Pi. Dia berinovasi, Pi. Ya, biar warna. Pokoknya terserah Amanda dah, mau diwarnain merah kek, warnain yellow, warna blue ya, Amanda ya. Oke. Okay. Oke, kita lanjut lagi, teman-teman. Aku harus menang. Amanda berisik dari tadi, guys. Sama Una, guys. Debat mulu, guys. Selesai loh. Aku tinggal aku kasih tanda tangan di sini, guys. Minan. Tuh. Kalau kalian ingat aku pernah ngewarnain apa tuh namanya? Unicorn ya? Unicorn apa sih namanya? Ya unicorn. Nah, guys, punya aku. Unicorn terus juga sama ini lagi. Avenger. Avenger, iya. Guys, nih bagus banget nih punya aku nih. Ini bagus banget, teman-teman. Punya aku nih, tuh hampir jadi, guys. Tinggal mewarnai warna hitam aja, karena kalau yang ini gampang banget, cuma butuh dua warna, warna merah dan juga warna hitam. Mana punya kamu? Coba lihat. Guys, hampir robek, guys. Aku gak mau, aku curang. Aduh, aku gak mau, guys. Kalau sampai aku curang dicoret-coret, kalian tahu ya penyebabnya siapa? Curang ya, guys. Ayo Amanda selesaikan, Amanda. Tidak ada yang robek. Guys, punya Aluna nih. Kita lihat dulu ya, punya Aluna. Wah, bagus. Rambutnya warna hitam, bajunya warna hijau. Terus juga kulitnya ini agak orange-orange gitu ya, Luna. Kalau punya Amanda, kita lihat dulu, kasih lihat Amanda. Punya Amanda mana? Nih, punya Amanda bagus sekali, guys. Tuh. Tapi coret-coret. Banyak coretannya, tapi nggak apa-apa ya, Amanda ya, hebat. Oke, yuk lanjutin lagi, Amanda. Amanda harus menang. Oke. Okay. Oke. Okay? Jangan sampai kalah, Amanda. Oke. Okay? Oke. Okay. Oke. Oke. Teman-teman, jadi aku sedih banget. Apa? Aku tidak dapat meja. Sama kamu kira aku di mana dari tadi, aku di bawah sini. Udah aku didudukin lagi sama Manda nih berat kali. Terpaksa aku harus mewarnai di sini deh, di bawah. Guys, sedikit lagi selesai, teman-teman. Aku akan memenangkan pertandingan kali ini, guys. Aku harus cepat. Nah, ya sedikit lagi. Kalian bisa lihat nih ya. Ini kalau lomba mewarnai cepat kayaknya aku menang, guys. Sedikit lagi. Tunggu teman-teman, sedikit lagi. Ayo, aku harus menang. Ya. Selesai. Tunggu. Ye, selesai, guys. Ya benar-benar selesai dia, guys. Gampang ini mah. Menang, selesai, guys. Nih, bagus kan? Sudah selesai. Aku duluan. Sudah selesai. Aku duluan. Tapi kan ini penilaiannya bukan siapa duluan, Luna. Betul. Ini penilaiannya siapa yang paling bagus gambarnya. Oh, ini. Mana? Guys, sekarang kita coba coret gambarnya Aluna. Aluna, itu apa, Luna? Aluna mau di prank ceritanya. Mau enggak sini? Oke, teman-teman, kita semuanya sudah selesai. Ini gambarku sudah selesai. Gambarnya Aluna sudah selesai. Gambarnya kamu sudah selesai, Seng. Ini coret. Sudah selesai belum? Udah, diem dong. Gambarnya Amanda yang belum selesai. Oke, teman-teman, kalau gitu sekarang kita akan kasih lihat ke kalian. Ini adalah semua gambar kita.
kelihatan. Amanda capek. Nggak mau mewarnai lagi. Nggak mau. Terus siapa dong yang mewarnai? Papi. Papi. Masa ini jadi tugasku? Ya gimana dong. Sih? Oke lah, Manda. Ayo, Manda geser sini. Gambarnya Manda akan Papi yang gambar ya. Aku kasih love. Much, much, much later. Yeay! Kita sudah mewarnai, sudah selesai ya Manda? Iya. Ini siapa yang mewarnai punya Manda nih? Papi. Papi. Makasih Api. Iya, sama-sama. Coba Manda digambarin Papi lah. Iya, enggak apa-apa ya guys, karena kan Manda masih kecil. Kalau kalian punya ini, punya penilaian sendiri teman-teman, gambaran siapa yang lebih bagus warnanya ya maksudku ya. Ini. Kalian bisa tulis komen di bawah guys. Mungkin punya aku, mungkin punya Amanda. Iya. Mungkin punya Aluna. Itu semua sudah pasti tidak bagus. Oh, punya aku bagus. Bagus, wow. bagus. Pokoknya kalian vote guys di komen. Iya. Gambar siapa yang paling bagus, ya enggak? Betul. Nanti pemenangnya ditentukan oleh vote dari kalian guys. Dan sekarang kita ambil dulu hadiahnya. Mana? Ini dia. Hadiahnya ada di dalam sini. Yeay, jangan dong. Curang ke kau nak. Masa di kamu yang ngajakin challenge gambar gini, yang hadiahnya dari aku. Ya dari kamu lah. Dari kamu. Oke, lah. Teman-teman, terima kasih yang sudah nonton. Klik tombol like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Mana hadiahnya? Gak ada. Hadiahnya. Jangan. Dadah. Jangan.